ayam. Tapi saya rasa tadi bukan ayam, ini kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua saudara yang sedang menonton channel ini, sedang menonton video pada kali ini. Dan saudara, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang sudi menonton pada video kali ini. Agak lama sekali saya tidak menjenguk channel Bang Onim channel, dan pada kali ini saudara, saya sebenarnya ingin melihat satu video daripada yang mulia saudara kita yang berada di Palestinah. Dan yang terlebih dahulu, sebelum kita meneruskan video pada kali ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua dilindungi dan dijauhkan daripada mara bahaya dan kejahatan. Dan untuk pada video kali ini sebenarnya saudara, sebelum ni saya pernah membuat reaksi mengenai beberapa bantuan yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada saudara kita di Palestinah. Dan pada kali ini saudara, saya ingin membuat reaksi mengenai satu lagi video yang mungkin antara video terbaru daripada channel Bang Oni Channel. Kepada saudara semua, diharap memberi dokongan kepada channel Bang Onim, Abdillah Onim, kepada beliau supaya lebih ramai lagi menderma kepada terutamanya kepada saudara Palestinah melalui Bang Onim channel. Dengan anda menyokong dan menyaksikan videonya, sudah pasti sedikit sebanyak secara tidak langsung kita telah pun membantu dan memberikan sedikit sebanyak sumbangan kepada saudara kita di Palestinah. Dan pada kali ini saya ingin membuat reaction yang bertajuk saudara, antri makanan demi adik di rumah. Dan jelas sekali di sini Bang Onim, Abdillah Onim Daily ini menulis hashtag subscribe berbagi. Apapun sebelum kita meneruskan video ini, jangan lupa di subscribe channel Abdillah Onim Daily ini. Semoga ia terus memberikan maklumat serta video-video mengenai perkembangan saudara kita di Palestinah yang diberi bantuan. Dan apa-apa pun, saya telah mencantumkan sumber asli pada deskripsi video ini. Jangan lupa ditonton sumber asal video ini ya saudara. Tanpa melengahkan masa saudara, jom kita saksikan bersama-sama. 3, 2, 1. Okey, kejap saudara. 3, 2, 1, play. Kelihatannya mereka berbaris. Nah, itu dia undang makan yatim Palestinah. Kambing guling dari subscriber YouTube Abdillah Oni Daily. Masya Allah, kita secara tak langsung apabila kita subscribe channel Bang Onim, Abdillah Oni Daily ni, kita dapat melihat perkembangan mengenai saudara kita di sana. Sedap sekali makanannya saudara. Ternyata mereka beratur bukan sahaja untuk diri mereka, malah juga untuk adik-adik yang berada di rumah. Semoga usaha murni seperti ini diteruskan dan kita semua dapat mencontohi. Okey, mereka sangat gembira sambil penjarakan social distance sempena pandemik COVID-19 ini saudara.
Ada yang bersaiz kecil, ada yang masih kecil. Mereka masing-masing beratur. Dan ya, mungkin kalau tengok kepada tulisan yang tulis di belakang pemberian bantuan itu, jelas sekali makanan ini adalah hasil daripada subscriber YouTube Abdillah Onim Daily ini sendiri. Dan kepada saudara yang ingin memberikan sumbangan, sila hubungi call NPC yang tertera nombornya pada 0811-994-4496 saudara, untuk menjadi sebahagian daripada penyumbang. Jika tidak makanan, mungkin dalam bentuk ubat-ubatan. Memang nampak sedap ya nasinya dengan ayam. Tapi saya rasa tadi bukan ayam, ini kambing. Kambing guling. Apa pun congratulations pada Bang Onim Channel yang terus mengangkat dan membuat liputan mengenai saudara kita di Palestinah ini, supaya insya-Allah kita sama-sama menanam kesedaran untuk membantu saudara kita. Dan saya bangga menjadi sebahagian daripada subscriber Abdillah Onim Daily ini saudara. Dengan secara tak langsung kita menonton videonya, kita mendukung. Dan kepada saudara di luar sana, jangan lupa untuk melihat deskripsi pada video asal tersebut, bagaimana cara untuk memberikan sumbangan menerusi nombor rekening dokongan kemanusiaan rakyat Palestinah. Jadi adakah makanan ini diberikan setiap hari saudara? Saya sendiri juga tertanya-tanya, sekiranya makanan ini diberikan setiap hari, memang saya yakin masalah kebuluran, masalah kelaparan tak akan berlaku dalam kalangan saudara kita di Palestinah ini. Apa-apapun, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi dan memberkati anak-anak yatim ini. Dalam keadaan kegawatan ekonomi sekarang, ya memang semua agak terkesan dengan COVID-19. Tapi memang saya salute dengan Bang Onim Daily yang terus menerus
memberikan bantuan kepada saudara kita di Gaza, Palestina ini. Mereka kelihatan sangat gembira apabila diberikan bantuan, dan itulah dia perasaan kanak-kanak apabila mereka diberi makan. Kepuasan tergambar di wajah mereka sebenarnya. Yang sudah pasti dia dapat berbagi rezeki dengan saudara-saudaranya yang sedang menanti di rumah. Okay, ini antara wajah-wajah comel di Gaza, Palestina. Dan apa yang boleh saya perkatakan saudara pada video kali ini, jelas sekali menceritakan mengenai bagaimana bantuan diberikan hasil daripada subscriber daripada channel Abdillah Onim Daily ini secara tidak langsung. Apabila kita menyokong, apabila kita like, komen dan share setiap video yang ada pada channel Abdillah Onim Daily ini, secara tidak langsung kita dapat membantu pemilik asal iaitu Bang Onim untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Jika sebelum ni saya pernah melihat video-video mengenai pembinaan masjid Istiqlal Indonesia di Palestina, pernah sebelum ini memperkatakan mengenai hospital, rumah sakit Indonesia, dan selain daripada itu pasar gratis. Dan pada kali ini saudara jelas sekali memperkatakan bagaimana bantuan itu terus diberikan kepada mereka yang memerlukan apa-apa pun. Alhamdulillah, semoga ianya terus berkekalan dan semoga kita semua tanpa kira di Indonesia, di Malaysia atau di mana sahaja, semoga kita terus membuat kebaikan demi kemakmuran bersama. Apa-apa pun, terima kasih kepada saudara yang sudi menonton video ini sampai habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video akan datang. Saya mohon maaf saudara sekiranya terdapat kesilapan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.